Iki mun syarat setek kelakoh bisa tasa, iki menabiru guna diantara setek kelakoh, iki bental sholat. Jadi supaya bener sholat kadito syarat kotu bender, kotu ikalakoh, rukun kotu ikalakoh, menabi ikalakoh sadaji kadito, panapa yakin itarema, sholat dapetan kodis daja, kadito ampun pasrah deka Gusti Allah. Syaratnya bener, rukun bener, ya encan akal, tinggi. Mun abe kak ditolena men beko, ingki la eseram ibu ludong, ingki hikmateh ampun pasaraki deka Gusti Allah, tinggi. Keng biasan bila la erabat ipa begus, isimpang bagian ket penyakit le semprot sadaja, insya Allah ngudin bekon kak dito begus, tinggi. Tetapi mana bi solat kak dito syarat ampun lai jaga bi beten kalau saja rukun lai jaga bensa saja nah bahkan sunat kak dito ampun ikalako saja insya Allah tengi insya Allah karena kenapa Allah Taala kak dito mahalam benian ben manusia mun manusia kak itu sebanyak panik kecer ampun. Allahumma salli ala Muhammad. Semakin syarat solat, karena si pertama syarat solat si benduk kak dito kotu soce dari hadas dua hadas kini ben hadas saja. Nomor dua kotu soce dari najis beden pabejengan ben kenengnah ben angkuyan kenengnah kati kotu soce. Pas si nomor telok kak dito kotu no topi. Arab. Ah, gula tak langkung saporana. Ribadin kata tu, gula nggak benda. Kaya tu benda sekelero. Bang, bi gula kuah ribadin. Ijilah saki orang mun asolat ngangkui selebar, aselebar dan bening kui selebar. Bening perpana bajeng kui selebar lah. Orang mun asolat pas aselebaran, kak dito, gula saya jelas saki ribadin. Malaikat nyonaki sapora. Kan ikut di sini, ikut ini. Kak itu salah. Beni malaikat. Innal ardoh saungkuna bumi. Nah, bumi ini kak. Tas talfiru lil musalli sarawbi sarawin. Ardoh bumi panika nyonaki saporah. Deka orang si asolat. Asal lebar. Baik, napa kasih tong kele encan orang lambat bidaya atau beda biasan boleh selebar pote dari beda kak bisa kan kanji tengki panapa kasih tengki tong kele jalan napa na atau ki selebar dalam tak apa napa leka di tepu mide pon nyona ki sapora panapa boleh sebagus salanganku selebar bagi gamisan encan orang lambat gamis kak di tepu kelampi korong kak itu sebagai bagus asolat. Dekat itu masalah aurat. Tapi nomor telok, no topi au. Ibalikna boleh aurat kak dito seerekan mun ikatela, iki mun ikatela dari ereng ben dari atas. Tapi mana bi dari bebe? Betan tak betan. Lake bini seumpama dari bebe aurat seikatela kak dito betan tak betan. Contoh, apa aja kita tingkat sedangkan tingkat tah panika ngangkui sangkir. Pak apa aja tak saja deen umpama. Sejelah pak beda orang di bebe alongo datas. Menoreng laki apa pun apan jadi gelu. Ya, tapi betullah solat buntan tak ber. Tak pon. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian soce dari hadas duk dari hadas kini benar terus rajin lestare. Soce dari najis lestare. Natupi aurat makin ke seperempat. Senomor empat kak dito istiqbalul qiblati ngadep dek ka kiblat syarat orang asolat ka dito kudu ngadep dek ka kiblat mun encan beten kaula teje ik anje orang Indonesia ka dito ngadep dek ka kiblat ka dito
adep dak kalimah, adep dak ba. Karena badan kau lagi andik keyakinan belakang lebihnya tanda-tanda bahwa kiblat kak bintoh badak ibarat. Kemudian ngadu masalah ngadu dak ke kiblat kak bintoh li ainiha yaqinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di la li jihatiha kak bintoh. Tetapi ngadep kiblat kak dito betul kau lihat aja ngadep li ainiha dek kakahena Ka'bah. Tapi yakinan mun lakarla yakin tong kalau orang sesemak di Ka'bah ngadep dek kaki dek ke Ka'bah. Mun sejauh ya kalau pun penyangkaan dan kau lihat aja karena solat pun penyangkaan tinggi. Dan gue lihat lagi asolat ngadudak batku penyangkaan cik lakar kiblat kak itu pada ibarat lebih-lebih meningat gula kita teman depak cik beri kamu kiblat keincan orang pada ibarat ikil pun kenika. Kemudian boleh orang si kotu ngadub kiblat panika panah-panah si kotu ngadub dekat kiblat kak dito dada engki dada benimuah. Saya maksud dada berarti orang perempuan asolat ngadu dak kaki belak tu dak bara Allahu Akbar dada kata pecik cik 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 atole mun masalah muha atole tak masalah kerja tak santai pamana ya apa je pakai badan nak kanak lebat ngening atole asalkan dada tak nero aki atole kak ditoki esah solat tu cik saya reken dada panikan lamun orang asolat mancing engki muni waktu nak asojud panapa panapa dede sing ngadep dak kaki kiblat beni mun iwakon asajud ka disebeni dede sing ngadep dak kaki kiblat mu'zamul badan gung aku ngebadan iki panika cipta cepat lebet asajud ku tak cipta ka tidak bare mun dede nak tidak bebe iki mun dede tidak bebe tertisa umpaman gula banyak orang lakun beni-beni apa banyak pernah ngatelak gula orang apa jeng di waktu ngolok salam assalamualaikum warahmatullahi panih gula si biasa di ngatelak di masjid dia tahu ni masjid kan maboy pokoknya di mustang masjid assalamualaikum warahmatullahi dari santak dede gantan noro atole padahal di waktu ngolok salam kak itu sonat kita lastare kecuali assalamualaikum warahmatullahi mari kak ditonton. Cek mulai tidak ada assalamualaikum warahmatullahi apa macam santan setelah atole si atole kata bani dada berarti men orang kaito solat ampun adalah pralastar ya kata itu betal pun solat solat dapat betal karena dada ampun lagi pemingu bahkan kata berabid assalamualaikum warahmatullahi as'alukan waswil jannah kan berabid assalamualaikum mulai dek kak dinton kak ditok mulai kak kasih nomor dua salam si nomor dua tak apa-apa pun kasih kan ngolok salam si nomor dua kak ditok sunat hukumah karena si wajib si pertama berarti mun si pertama pun keluar dari sholat si nomor dua kak ditok seumpaman pas akan to atau ngelapa nih para kada si putal lagi dek ke sholat kak ditok sholat bisa pun kayak mau saya ngak ngate si pertama ketemuan atole si atole ben assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kan lebih saya tadi coba atole ben kita abuk melarat melarat salam melarat kan itu kibetan ya seumpaman bagi benih perempuan ngolok salam pas badan panik kebah tak ngadip dek ke kiblat kibetan sholat. Sumpaman kalau pun cetak cetak lah kak dito namun seumpaman kak dito orang si asolat asolat mancing jadi mun orang asolat mancing si wajib ngadep dak ke kiblat kak dito ingki kak dito dada menapi asolat tojuk si ngadep dak ke kiblat kak dito iwakon ruku iwakon aruku ben asojud baik orang yang solat mancing atau orang yang solat tojuk meniwakkan aruku ben orang yang sojud kata si ngadu dak ke kiblat kak dinto beni dadah tapi kung aku ngebeden ingki kak dito cek
Pon. Allahumma salli ala Muhammad. Pas seterusnya syarat solat kak di tuduhulul wakti ngauningi deka masukun wakto atau alaksanaki solat petepak deka wakton penika solat pat solat solat sandi wakto solat sandi wakto katia solat solat duhur asar maurib isya subuh kemudian solat sunat rawatib kak dito kan andi solat andi wakto kak dito polan gula deng kadeng beda orang kak dito asolat sunat dulu asolat sunat asolat sunat kikun muandik isal sabila kikun muandik atau pokon kita mancing duhur kita mancing duhur mula mancing seumpaman bagi isal sabila kak dito kun muandik tapi andi digital falak econgo ihapin ketong mancing tak apa-apa. Kadang jaring kadang kita mancing solat sunat lah solat sunat duhur lah solat keada solat sunat dah padahal kita mancing duhur mencanting tanya kipulan solat sunat sebulan solat duhur ya kan pakun gak ada pakun pakun solat yang di waktu tadi pemancing gendut duhur baru langsung asolat sunat Allahumma salli ala Muhammad. Tadi kau tu masuk waktu kau tu ngah oning je lakar waktu kak ditompon mancing mak oninga waktu kele baik penyangkaan atau yakin cuman mun semakin tak ada orang yang nyangka kak dito orang mancing waktu korpun sangkaan pun ten sobung mun semakin penik ampun karena iman kak diman lebeda orang adhan thank you ihapina adhan i masjid adhan jadi pun oning engki mun kita mancing, apa jangan apa nyaman ketika zuhur kita mancing, ngucap apa jangan zuhur, mangkan kak dinto hukum solat tetak sah mun kita mancing waktu, mun kita masuk dekau waktu na. Allahumma salli ala Muhammad. Engki mun orang lamba kak dinto karena HP sobung, ejem tak andi, encanting malam. Anu pengeras suara loud speaker kaki sobung maki beda jauh lambat kata kau pun norai norai waktu lebat kenapa areh mon berarti mon areh kata apun lengser kabaran macing duhur namun saya kak dito jadi nabu nabu oning ongku mon orang saya tak oning gak kebenikah nabu apa jaga bagian emak kai mon semakin kan oning satu jam pun tinggi duhur bahkan kingitangi duhur lebeda orang ngaji jadi mun ki ngaji kalau ci ender asolat polan kita mancing wek mun krogun sangkaan melolo sangkaan melolo mancing pula gagen gagen mancing tapi kenyataannya tak mancing maka soalnya tidak terbukun tasa sekalipun kak ditetepak mun krogun keng sangkaan mun abeng tandi keyakinan bakun soalnya tidak tasa tetapi nampu pakai iyakina aku eki mun semakin yang sekilah empol atau sater ko beter pakun kadang benita usah benita usah benita mancing waktu makin siapa jenga bahkan telah tak lebat dari waktu kita apa jeng bener jauh duhur letih pun kelak telah tengah empat butun kita apa jeng duhur benita apa jeng asar kenika benih tak mancing waktu king tak lebat gelu dari waktu Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu sesami-sami mulia kerana sekak dito kajian obudiah termantara tetia ilmu si manfaat si barokah dan kabupaten kulit aja kurang lebih nematur nyon pengepora wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.